Bila bercakap tentang ejen insurans, ramai orang melarikan diri. Apa salah anggap anda terhadap ejen insurans yang selama ini berada dalam fikiran anda? Ikuti perkongsian daripada Fidu Rahman tentang perkara ini. Jom. Salah anggap yang biasa ejen insurans hadapi terhadap orang awam ni kan ialah diorang ada satu macam skeptikal. Ejen insurans ni suka push. Tak, sebenarnya ejen insurans ni bukanlah suka push. Semuanya kami ni sebagai ejen insurans, kami nak mengingatkan panggil prospek yang nama insurans ni kan. Insurans ni dia ada dia punya apa waiting period dia. Kan ada dia punya tempo-tempo dia punya term-term yang prospek kena tahu, prospek kena aware, digalakkan ambil cepat-cepat insurans ni.